Mobil minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak tiang listrik di Jalan Ahmad Yani Baran Karimun Senin sore. Dari pantauan CCTV terlihat seorang pria berhasil menghindar 3 detik sebelum kecelakaan terjadi. Mobil Matic dengan nomor polisi BK1557KY yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak sebuah tiang listrik di Jalan Ahmad Yani Baran 2 Kecamatan Meral Karimun Senin sore. Dari pantauan CCTV, terlihat seorang pria yang baru saja memindahkan material bangunan tepat di balik tiang tersebut, berhasil menghindar 3 detik sebelum insiden laka tunggal terjadi. Terus saya lagi sibuk susun batako. Saya susun batako di sebelah tiang ini, saya muter-muter badan. Jadi tiba-tiba ada arah mobil dari sebelah kiri, laju banget, langsung tabrak dengan tembok kita. Sementara itu pengemudi mobil mengaku pikirannya sedang kacau dan hilang kendali. Saya mau belok ke sini, tiba-tiba blank gitu aja. Oh, pas mau belok hilang kendali gitu? Nggak tahu, saya blank gitu lah. Berapa orang tadi dalam mobil? Saya sendiri. Bawa sendiri ya. Akibat kecelakaan tersebut, sebuah tiang listrik, tembok, serta atap toko bangunan mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Dari Karimun, Iwan Bohan dan Ami Bagan, MNC Media melaporkan.